Dari Dasima. Dasima. Woi. Woi. Dasima. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Tak akan habis keuuan ketika membahas mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang selalu romantis, selalu penuh kehumorisan, yang selalu menyajikan hal uwu pada para penggemar mereka yang mengatasdirikan namanya dengan Leslar. Ya, Nyai Dasima, sebutan baru untuk Lesti yang disampaikan oleh manajer Bilar. Ya, oleh sang manajer Bilar, Ricardo Sinaga. Ya, Ricardo Sinaga ternyata tak tahan melihat Lesti dan Bilar yang selalu tampil mesra di hadapannya, sehingga ia tak bisa membahasakannya kecuali tertawa terpingkal-pingkal. Begitupun si Dedek Lesti, melihat ulah manajer Bilar ini, dia pun tersipu malu, apalagi saat si kakak Bilar merekam keberadaan mereka berdua. Ya, sungguh sangat gemes dan lucu abis. Apalagi Ricardo Sinaga yang menyaksikan langsung kegemoyan mereka berdua. Gimana? Ricardo, gemoy banget kan mereka? Memang tak akan ada sih ceritanya kalau mereka tak seru menikmati masa-masa romantisme berdua. Ya, super gesrek, super lucu, super kocak, pokoknya super-super deh ya. Kita doakan aja mereka berdua selalu, ya, selalu berbahagia ya. Nanti didekatkan jodohnya sehingga segera dipertemukan di pelaminan dalam bingkai yang namanya pernikahan. Oke, bagi kalian semua yang setuju Lesti dan Bilar segera menikah, jangan lupa like, komen, subscribe. Tapi yang terpenting bagi kalian adalah mendoakan mereka berdua langgeng hingga ajal memisahkan. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada keluarga, teman, sahabat, atau ya pacar kalian, agar dia juga merasakan keuuan yang sama. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.